Tommy Soeharto gugat 56M terkait proyek tol. Saatnya negara sikat aset cendana. Ditulis oleh Niha Alif dari Siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Anak-anak cendana rupanya masih menyepelekan kehebatan Jokowi. Mereka lupa kalau pundi-pundi kekayaan mereka diperoleh dengan cara-cara yang tak wajar. Rasa sudah memiliki puluhan tahun, jelas akan berat melepas demi kepentingan negara. Padahal Jokowi tak main-main, dana di Swiss saja akan ditarik apalagi aset dalam negeri. Mulai dari Super Semar hingga merambah ke aset-aset TMII, perlahan Jokowi akan mengembalikan apa yang jadi milik bersama. Meskipun begitu, Tommy Soeharto rupanya tak mau menyerah. Padahal FPI yang mesra dengannya sudah dibubarkan dan total 92 rekening mereka dibekukan. Bisa jadi gugatan Tommy malah berujung pada pelacakan aliran dana yang diterima FPI. Kita semua tahu masing-masing rekening jumlahnya miliaran. Ormas yang sering membuat demo ini jelas tak hanya berdiri sendiri. Bisa-bisa, bohir mereka bukan hanya kelas kakap, tapi kelas paus. Setelah geng Cikias ramai-ramai menyerang Jokowi, kini giliran cendana yang berulah. Sebelumnya diberitakan, dari jawapos.com, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat atas hak tanah dan bangunan miliknya yang digunakan untuk proyek pelebaran tol Depok Antasari atau Desari. Gugatan ini sudah masuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 35/PDT-G/2021/PN/JKT.sel. Pengadilan bahkan sudah menjadwalkan sidang perdana pada awal Februari 2021. Sidang Tommy Soeharto tanggal 8 ya, kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Soeharno, kepada jawapos.com pada Sabtu 23 Januari. Dari perkara ini, Tommy menggugat 5 pihak, yakni Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Desari, Stella Elvire Anwarsani, Pemerintah Wilayah Kecamatan Cilandak, dan PT Citra Waputoa. Ya, tentang PMH atau perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, imbuh Soeharno. Berdasarkan data di laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus ini terkait dengan ganti rugi atas tanah dan bangunan milik Tommy yang dipakai untuk proyek tol Desari. Dengan rincian bangunan kantor seluas 1034 meter persegi, bangunan pos jaga 15 meter persegi, bangunan garasi 57 meter persegi, beserta sarana pelengkap dan tanah seluas 922 meter persegi. Total ganti rugi material dan imaterial yang digugat kepada kelima tergugat senilai 56,67 miliar rupiah. Tergugat 2 dihukum melaksanakan pembayaran penggantian kerugian material kepada Tommy sejumlah 34,2 miliar rupiah. Uang tersebut dibayarkan kepada Tommy selambat-lambatnya 7 hari sejak perkara ini diputuskan. Adapun rincian dari 34,2 miliar rupiah tersebut, yaitu tanah senilai 28,86 miliar rupiah dengan luas 922 meter persegi atau setara dengan 31,3 juta per meternya. Kemudian biaya penggantian baru terhadap bangunan yang digusur senilai 5,1 miliar rupiah. Terdiri dari bangunan kantor 1034 meter persegi dengan harga per meter 4 juta 700 rupiah. Bangunan pos jaga 15 meter persegi dengan harga per meter 2 juta 993.333 rupiah dan garasi 57 meter persegi dengan harga per meter 2 juta 989.473 rupiah. Selanjutnya biaya pengganti terhadap sarana pelengkap senilai 256,8 juta rupiah dengan rincian biaya pengganti baru listrik PLN 8.800 watt, air sumur 1 unit, pagar depan terbuat dari bata-bata displaster, diaci, dan dicat dengan pondasi beton bertulang tinggi lebih dari 2 meter seluas 91 meter persegi dan halaman depan terbuat dari konblok seluas 531 meter persegi. Pemerintah pusat seharusnya mengambil momen ini untuk sekalian mengusut kekayaan cendana. Dari mana mereka memiliki lahan seluas itu di Jakarta saat banyak warga tidur di bawah kolong jembatan dan menepati bantaran sungai. Anak cendana malah menguasai tanah ribuan meter. Tak cukupkah dengan kekayaan yang mereka miliki selama ini? Bahkan beberapa dari mereka menepati urutan daftar orang terkaya. Seperti dilansir Merdeka.com, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto adalah putra bungsu dari Soeharto, sekaligus anak terkaya dari Presiden Republik Indonesia kedua. Tommy berada di peringkat 60 dengan harga yang ditaksir 670 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 9,7
7 triliun rupiah. Harusnya keluarga Cendana berbesar hati mengembalikan kekayaan mereka kepada negara. Meski 100 tahun jadi presiden, rasanya mustahil mengumpulkan kekayaan sedemikian rupa. Apalagi Soeharto yang baru 30 tahun dan mewarisi hingga 400 triliunan. Itu pun belum dari dana yang berada di Swiss. Apa yang Jokowi selama ini akan menjadi beban drama dalam kalau hanya ia seorang yang jadi pemimpin amanah? Jokowi yang masa kepemimpinannya 10 tahun harus menambal kebocoran di era 10 tahun sebelumnya, plus era Orba yang dirampok gila-gilaan. Semoga sebelum selesai periode kedua, apa yang menjadi hak milik rakyat bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Begitulah kura-kura. Ide paperless Ahok membuat mafia mendadak coblos, ditulis oleh Dahono Prasetyo dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari Jurnal Terupdate. Babak baru fenomena BTP baru saja dimulai di Pertamina. Sebuah rencana besar sedang disusun BTP untuk memporak-porandakan tatanan birokrasi yang notabene meskipun sudah ada menteri khusus reformasi birokrasi, tetap saja mandul. Birokrasi terkait sistem pengelolaan manajemen yang masih dominan melibatkan oknum sebagai pengaturan hitam putihnya. BTP sedang ancang-ancang berteriak lebih kencang lagi, tidak hanya di Pertamina. Membongkar borok sistem pengelolaan BUMN paling tajir tersebut bukan pekerjaan mudah. Dari transaksi jual-beli petinggi Pertamina, gaji buta pejabatnya, hingga kolusi lintas instansi atau partai. Ketiga hal tersebut disinyalir menjadi biang keladi kegagalan pengelolaan salah satu sumber daya alam. Jangan melihat Pertamina dari laba semester 2 sebesar 6 triliun, karena pada semester pertama sempat mencatatkan kerugian 11 triliun. Artinya, hanya mengurangi kerugian belum berhasil menutup kerugian apalagi dapat keuntungan. BTP sebagai komisaris utama yang bertugas mengawasi kinerja jajaran direksi Pertamina melihat ada yang tidak beres dalam pengelolaannya. Salah satunya, bobroknya manajemen birokrasi perusahaan plat merah tersebut. Salah duanya, masih bergentayangannya para mafia migas yang kabarnya sudah dibubarkan ternyata hanya berganti papan nama. Bukan BTP kalau tidak jadi musuh para koruptor. Masih kuat benalu di tubuh Pertamina, membuat kinerja tidak pernah maksimal, apalagi mensejahterakan kebutuhan energi masyarakat. Kegagalan membangun kilang minyak sendiri yang berimbas impor BBM cukup jadi poin utama kesalahan strategi melayani Indonesia. Sebaliknya malah menggerogoti negeri sendiri. Bayangkan saja, kerugian yang diderita Pertamina dari mana lagi menutupinya kalau bukan dari pajak. Artinya, rakyat juga yang gotong royong membayarnya. Bukan BTP kalau tidak kemudian bertindak atas ambur-adulnya perusahaan negara yang sejak dulu sudah rahasia umum menjadi sapi perah para pengusaha dan pejabat. Tanpa basa-basi, BTP berinisiatif melakukan strategi paperless. Apa itu paperless? Silakan googling atau simak penjelasan sederhana di sini jika masih gaptek dan minim kuota. Paperless adalah skema digitalisasi manajemen. Segala urusan dokumen, perjanjian, laporan hingga file-file berupa kertas dihilangkan, digantikan dengan pencatatan secara online dan tersimpan dalam server. Intinya itu, BTP sedang merombak skema birokrasi dan manajemen dari analog ke digital. Hanya sebatas itukah strategi BTP? Tentu tidak. BTP sedang berupaya menghapus tanda tangan basah di atas kertas pada semua jenis file, merubahnya menjadi tanda tangan digital tanpa kertas. Tanda tangan digital adalah pengakuan perseorangan atas sebuah dokumen berupa tanda tangan elektronik beserta stempel waktu yang dilekatkan pada setiap dokumen atau transaksi elektronik dengan didukung oleh keotentikan data pribadi pelaku yang terregistrasi dan terverifikasi melalui proses algoritma secara online yang disertai fungsi anti penyangkalan. Rekayasa dokumen laporan keuangan, manipulasi data, disposisi hingga KTLBC seringkali menjadi modus kejahatan manajemen dan birokrasi yang selalu terlambat terdeteksi. Sekelas Pertamina, hal di atas masih terjadi dan menurut BTP dianggap sebagai kolusi berjamaah. Tanda tangan memegang peran penting dalam sebuah dokumen baik rahasia maupun umum.
Seringkali kita temui kasus pejabat menandatangani dokumen atau surat yang berisi kebijakan atau keputusan kotor tanpa disadarinya. Paperless memungkinkan semua urusan di atas kertas tersimpan secara digital, termasuk tanda tangan elektroniknya. Surat sakti menjadi tidak berlaku, tanda tangan palsu akan terdeteksi. Disposisi surat bukan lagi melewati puluhan meja. Dan yang paling penting, tidak ada main mata tahu sama tahu antar tikus-tikus kantor dalam praktek menggerogoti manajemen. Skema e-management, e-sign, e-procedure, hingga e-budgeting adalah mimpi buruk para maling berdasi. BTP sedang membuat pilot project reformasi birokrasi untuk semua instansi pemerintah. Sialnya itu dilakukan di Pertamina yang notabene biang bobroknya birokrasi sekaligus sarang mafia apapun. Jokowi tidak salah mempercayakan Mission Impossible kepadanya karena paham BTP punya ide gila yang sudah terlanjur dicap biang rusuh para penjarah anggaran. Kalau proyek percontohan itu berhasil diterapkan di Pertamina dengan standar bobrok sedemikian rupa, maka akan lebih mudah saat diterapkan di lembaga atau institusi lain meski tidak kalah bobroknya. BTP sedang menantang musuh abadinya, menyebut kadrun-kadrun yang sedang gak ada kerjaan. Sungguh pengalihan isu yang cerdas. Maka bersatulah para kadrun yang dibiayai mafia busuk dan politisi dogol untuk melawan BTP. Alhasil lahir kadrun-kadrun baru yang tidak sebatas berdaster. Kadrun baru efek melawan BTP tidak melulu beragama tertentu, tapi bisa menyerupai dan meminjam identitas tertentu. Mana kerjaan amat sih kok? Tapi begitulah keberanian dalam praktek, bukan sekedar retorika. Bukan yang kencang teriak jihad tapi takut mati. Bukan pula pecundang usai obok-obok situasi lalu sibuk sembunyi. Paperless ala BTP menjadi ancaman mafia yang mendadak jobless. Kadrun yang hopeless seketika bilang yes. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.